jangan mencoba, jangan sekali-kali menggunakan hero yang satu ini kalau kalian tidak mau menjadi top global. Oke, mantap lu maju tuh. Mamam kau. Oke, nah ini. Mamam tuh, global. Jangan terlalu masuk saja nih. Kalau terlalu masuk kita akan dapat tewas gitu. Terus di belakang aja tuh. Mama tuh. Oke cuy, welcome back di channelnya RRZ Gaming. Dan di sini kita memainkan lagi game Honor of Kings-nya ya cuy ya. Hey bang, ngapain sih main game Honor of King terus? Kan penontonnya dikit. Waduh. Gak apa-apa brother, lanjutkan saja. Yang penting kita menghibur saja ya. Nah, ini baru setuju coy. Oke lah ya, walaupun kita coy di sini di game Honor of King ini nggak terlalu banyak view, tetapi kita akan mencoba ngonten kembali coy. Karena apa ya? Karena sesuai aja coy. Jangan ibaratnya kita ngonten ngecheat terus atau apalah ya. Ada kalanya kita juga untuk ngonten hibur-hiburan juga, yang penting kita bisa menghibur untuk kalian juga. Dan mungkin kalau bisa kita ngasih guide atau ngasih tutorial juga, kita it's okay ya coy ya. Kita akan selalu, channel RRZ Gaming ini akan selalu menghibur dengan video-video terbaik ya coy. Oke, kita lanjutkan saja coy. Di sini kita akan mencoba gameplay kembali coy di sini dengan karakter-karakter yang sangat overpower sekali cok, dan rekomendasi sekali untuk kalian juga player-player baru atau player-player newbie ya cok ya, untuk kalian. Dan mohon maaf, saya juga newbie cok ya. Jadi kita belajar bersama-sama saja yang kita sudah pelajari, juga kita akan mencoba share untuk kalian khususnya player-player Honor of Kings. Dan untuk di game Honor of Kings ini, jadi kita untuk RRZ Gaming ini tidak terlalu ini coy, tidak terlalu naif-naif amat ya coy, karena ini nggak terlalu beda jauh dengan AOP untuk skill dan atribut-atribut lainnya coy. Dan seperti ini coy, kita akan mencoba di sini untuk karakternya, itu karakter marksman atau karakter archer ya coy ya. Di sini ada di farmland, dan kalian jangan sekali-kali nih mencoba si hero yang satu ini kalau kalian tidak mau menjadi top global. Yang satu ini memang sangat GGWP sekali cuk ya. Jadi sekali lagi, kalian jangan mencoba, jangan sekali-kali menggunakan hero yang satu ini kalau kalian tidak mau menjadi top global. Oke, mantap juga coy. Ini skinnya kita belum beli cuk ya. Jadi untuk karakter yang satu ini sih coy ya, ini kita coba lihat untuk ke build-nya coy. Untuk build, jadi kalian juga boleh lah ya, kalau mau kalian tiru it's okay, kalaupun enggak ya enggak apa-apa coy. Yang namanya juga ini kita boleh nge-share-share aja coy. Ini kalau di farmland, di khusus land-nya sendiri coy, ini ada di kita menggunakan yang farmland ini untuk yang nomor satu ini cuk. Di sini ada untuk build-nya yang inilah ya. Jadi kalian bisa kalau mau tiru boleh silahkan, dan untuk arkananya juga ya yang seperti ini cuk. Jadi kita kebanyakan di sini ya untuk attack speed aja coy ya, karena di sini itu kebanyakan untuk Marco Polo ini coy kebanyakan membutuhkan attack speed, dan kita memakai purify juga lah ya. Oke, jadi untuk build dan atribut-atribut lainnya seperti itu coy, dan mungkin kita akan langsung gaskan saja cok. Di sini kita main di rank aja lah ya. Kita langsung. Oke coy, di sini kita sudah masuk, dan kita langsung pilih aja untuk si Marco Polo ya cok ya. Kita langsung kunci saja di sini coy, mantap jiwa ya. Dan untuk hero-heronya ini nggak bisa apa, untuk skin-skinnya ternyata sudah beres coy ya. Kita langsung let's go saja bos. Oke lah bor, di sini kita sudah ada di dalam gamenya ya, dan kita langsung masuk saja di sini sesuai rule kita cuy ya. Kita ada di farmland. Aduh anjir, itu si roomingnya kemana coy, umurnya kemana dia coy, malah ke tengah ya. Apakah dia punya taktik sendiri? Aduh, kita kan butuh roomer juga coy di sini, tapi it's okay ya. Kita coba solo dulu di sini cuy, karena untuk si Marco Polo ini lumayan GG juga cuk ya. Jadi asalkan kita tidak sembrono sih ya cuy. Aduh lawannya lumayan juga cuy. Waduh, sakit pula ini lawannya cuy. Aduh, belum apa-apa ya. Siapa tuh cuk? Wah, first blood. Oke, first blood di kita cuk. Mantap. Oke, kita sudah punya 2 skill. Oke, ini kau mamam tuh. Wih, sakit parah cuy. Lari bahaya. Ih, anjay, sakit sekali. Siapa itu? Tenang ya, kalau kita sudah punya beberapa ini aja cuk, santai. Satu item aja. Tiba-tiba barusan nge-lag ya. Aduh, jadi kita kembali ke lobby ini ya, kembali ke markas cuy. Aduh, bahaya sekali kita. Barusan dibikin nge-lag cuk. Oke, santai.
Mudah-mudahan sekarang aman nih. Oke, aman. Oke, kita dibikin nge-lag cuy, emulator kita bikin rese nih ya. Oh, wow, 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 santai dulu. Dikit lagi tuh. Santai, kita jangan terlalu maju, cuy. Mamam kau. Oke, dua nih. Waduh, mantap enggak tuh, cuy. Mamam tuh. Mamam. Ih, sabar. Aduh, ada dua. Bahaya, coy. Ada dua di sana. Santai. Ini seperti biasa kita menggunakan joystick ya, cuy ya. Tadi dibikin nge-lag, cuy. Sampah sekali ya. Oke, teman kita sampai ke atas sana, cuy. Ini marksman lawan juga lumayan sakit, cuy. Ini kayak si siapa tuh? Di AOP itu, cuy. Lupa kita, cuy. Waduh, anjir. Oke, butuh roaming lah di sini, butuh roaming lah kita. Nah, ini untuk si Marco Polo ini ada stack-nya gitu, cuy. Kalian bisa lihat di situ ya, ada stack-nya, cuy. Jadi kita main santai aja, mudah-mudahan aman sih. Oke. Dan ini kita menggunakan kebanyakan attack speed ya, cuy ya. Karena untuk si Marco Polo ini butuh attack speed sekali, cuy. Waduh, ajay. Sakit sekali, bener sih. Itu mah kayak si siapa ya, lupa lagi kita di AOP itu. Oke, sabar. Mamam tuh. Jangan sampai terkena tombaknya aja, cuy. Dikit lagi tuh. Sabar. Kita main sabar aja, cuy. Aduh, kena lagi kan. Oi. Apa kau? Ini kau. Ini kalau udah punya beberapa item, kita udah sangat GG ini, cuy. Woi, sabar dong. Aduh, anjing. Roomingnya telat, coy. Sakit sekali dia ya tombaknya, cuy. Sabar. Dia udah punya beberapa item itu kayaknya ya. Oke, kita coba lihat. Pantesan dia udah ada, cuk, itemnya lumayan lah ya, kalau kita kan belum nih. Aduh, oke, sabar lah. Sini kita langsung gaskan lagi, cuk. Oke, sebelah sana ternyata, coy. Oke, main santai dulu aja, coy, di sini, coy. Ih, apa-apa. No. Nah, oke lah, barusan tiba-tiba nge-lag, cuy. Nyeruduk aja, cuk, ya gitu ya. Oke lah, sabar ya. Mudah-mudahan di sini dibikin lancar, coy. Tapi untuk battle kemenangan sih di sini kita masih bagus, coy. Kita masih megang ya. Woi, aduh, woi, sabar anjay, mampus kau. Aduh, dikit lagi. Wah. Ini sakit parah sih ya. Kita gara-gara ngelag gini ya. Gara-gara ngelag kita jadi dibikin mokat, coy. Sabar ini karena lawan kita udah mulai player asli, coy. Oke, kita masuk lagi, coy. Aduh, lane kita udah porak-poranda, coy. Ya lah, kita coba ambil dulu untuk bab-babnya ya, karena kita udah ketinggalan level nih, coy. Kita ambil dulu aja babnya lah. Oh. Woi, apaan itu dia sendiri, coy? Oke, sabar. Mamam tuh, wih, sakit nggak tuh? Kita sudah punya ini. Mamam tuh, double. Anjing, dikit lagi itu. Aduh, kita terlalu ini ya, terlalu ambisi, cuy. Karena mudah-mudahan ini kita masih bisa membalikan keadaan, cuy. Tapi belum tentu kita yang bisa MVP sih, cuy ya. Ramai sekali, cuy. Waduh, bahaya kalau sudah tereliminasi banyak segini, cuy. Oke, tapi kita main sabar aja dulu, cuy. Aduh, tengah rame, cuy. Hei, jangan main-main kau. Hei, aduh. Nih. Oke, main sabar aja dulu, cuy. Waduh. Wih. Apaan itu? Mamam kau. Mamam lagi nggak tuh double kill itu kalau sudah jadi aja, cuy. Sakit asli si Marco Polo ini, cuy. Aduh, kita bersihin dulu untuk lane ini, cuy. Minionnya. Oke, kita balikan keadaan aja, cuy. Santai saja di sini dengan si Marco Polo ini, cuy. Coba ambilin buff ke tim musuh, cuy. Wah, war mulu sih. Mundur lah, jangan war mulu lah.
tampilin dulu biar mereka ini cuk, biar mereka apa? Batnya biar pada hilang lah ya. Biar miskin cuy. Eh sabar. Mantep. Oke, kita naikin fokus naikin level dulu lah ya. Eh, kemudian kita ke tower. Oke, ambil tower dulu coy. Mantap. Wih. Anjir, ini dibikin nge-lag coy, gara-gara dibikin nge-lag ya kita ya. Ya lumayan juga sih cukup ini untuk build-nya ya. Lumayan worth it lah ya untuk si ini, si Marco Polo ini coy. Oke, bunuh Tyrant lah ya atau itu. Overlord lah. Bahaya cuy. Mau mati kok. Oh, bahaya. Dia mereka nyerang coy. Kita mundur dikit. Nih, mamam tuh. Oh, mamam no. Tuh. Oh no. Aduh, malah terlalu masuk. Aduh, malah kita terlalu masuk coy ngudain ulti kita ya. Wah. Untung masih ada satu lagi nih. Ya, oke, sabar. Itu ya kalau salah menggunakan ultinya si Marco Polo itu langsung masuk cuy ke dalam dan itu ya kita masih terkena damage cuy. Oke, kita sudah masuk lagi cuy. Di sini kita akan mencoba mengembalikan situasi ya. Oke, dan di sini kita waduh udah triple kill aja cuy. Mantap ya tim kita cuy. Aduh, ini kita kayaknya kita harus beralih ke main di handphone ya. Tapi ya karena di emulator udah mulai enggak kuat. Waduh, sorry cuy. Ini nge-lag parah sih cuy. Nih, mamam nih. Ih, bahaya sekali jancok. Untung kita ada rumor kita nih. Sabar. Ih, aduh. Anjir. Ngeri sekali coy match kita kali ini ya. Oke lah, balik lagi lah. Mudah-mudahan kita tidak dikasih nge-lag lagi coy. Ini ramai sekali di situ cuy, tapi tim kita masih memegang kendali ya. Anjir, salah, kita seharusnya nggak pakai purify ya, kita pakai itu cuy. Talent yang lain yang lompat kayak gitu lah ya, apa tuh lupa lagi kita cuy. Ish, di tengah ramai sekali. Oke, kita culik nih ya. Oke, kita culik. Ajar. Aduh, rame. Rame cuy. Ih, aduh. Cuy, ini sih namanya tutorial jadi beban tim ya, cuk ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa menang aja ya walaupun kita jadi beban tim, cuy. Mantap untuk teman kita sih. Keren sekali sih ini. Teman kitanya untungnya tuh teman kitanya ini, cuy, bisa membawa ini ya kemenangan nih kayaknya tuh. Sabar dulu lah ya. Kita naikin dulu untuk item-item kita karena kita sangat tertinggal sekali cuy, dan kita terlalu banyak masuk ke dalam war cuy. Sabar lah ya. Mamam kau. Wih, anjir ini sih ininya cuk nih. Mamam kau. Mamam tuh. Ayo lo. Oke. Mamam tuh kalau sudah jadi sih kayak gitu cuy. Inilah dia tutorial menjadi beban tim ya cuk ya. Keren sekali cuy. Ini nih. Waduh, sabar. Oke, mantap kau. Jangan terlalu masuk saja ini. Kalau terlalu masuk kita akan auto tewas nih cuy. Auto tewas. Aduh, pergi dulu lah kita cuk. Ngeri. Kita sih dikejar terus ya cuk ya. Jadi bulan-bulanan kita nih. Oke, sabar dulu lah ya. Ramai sekali di atas cuy. Woi, sini kau. Mamam tuh. Oke. Kita harus di belakang aja tuh. Mamam tuh. Ini sih kemenangan sudah di depan mata sih cuk. Walaupun ini tutorial beban ya. Tutorial menjadi beban tim ini cuy. Mamam ini sih udah terkendali sih cuk. Ini sudah pasti menang sih. Oke lah ya. Mantap lah ya, ini tutorial menjadi beban tim tetapi tetap kita menang juga ya. Kita jangan berharap juga sih cuy, jangan berharap kita
MVP ya. It's okay lah ya, ini mungkin tutorial menjadi beban tim ini karena ya apa sih, karena ya dikasih nge-lag juga. Mungkin kita akan beralih nanti ke mainnya di handphone ya Cok ya. Oke, jadi mungkin untuk video kita kali ini kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan videonya terhibur dan jangan lupa untuk tetap dukung channel Jarjet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe dan komentar juga boleh. Akhir kata saya Jarjet Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.